Inilah misteri kepunahan Megalodon. Sebuah studi yang mempelajari fosil dari gigi raksasa laut, Megalodon harus bersaing dengan predator ganas lainnya seperti hiu putih raksasa demi mendapatkan mangsa. Pertarungan memperebutkan makanan di era prasejarah ditengarai menjadi penyebab kepunahan Megalodon. Dalam studi terbaru ini, peneliti internasional menggunakan isotop seng pada gigi hiu yang masih hidup dan yang sudah punah sebagai alat untuk mempelajari pola makan satwa yang telah mati. Petunjuk-petunjuk kimiawi yang muncul menunjukkan bahwa hiu putih raksasa dan Megalodon pernah berada di posisi yang sama dalam rantai makanan. Mereka kemungkinan bersaing mendapatkan mangsa yang sama seperti paus, lumba-lumba, dan pesut. Hal ini mungkin menjadi faktor pemicu kepunahan Megalodon, di samping perubahan iklim dan tekanan lingkungan lainnya.